Selamat Natal adik-adik semua. Selamat Natal. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik, di pesta Natal ini tema kita adalah Juru Selamat telah lahir bagi kita. Saatnya kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Halalas Niroha Godang. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus yang lahir hari ini di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kami merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan, biarlah kami boleh bersuka cita dengan kelahiran-Mu. Dan Tuhan juga lahir di hati kami anak-anak sekolah minggu. Dan itulah yang kami syukuri dan itulah yang kami puji. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hadirlah Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami selalu memuji Engkau dan kami selalu taat mengikuti Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semoga kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Lasma Roham. Musik. Lasma Roham Tuhan taro gumong gom sa sedih ungkap rohan adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada pesta Natal ini, hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah pertama dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Marolopolop Tondiki. Musik. Marolopolop Tondiki Ainang dito bus Yesusi Hamusude bege mai Sailas rohan ku mandoki Sonang di tiki Dungjuk pangje Yesus tu hati Toni nama ngajaria Tarman maras di roha Sonang di tiki Dungjuk pangje
lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel pada pesta Natal ini, yaitu dari Titus 2 ayat 13. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Nunga Tubuh Kristusi. Musik. Nunga Tubuh Kristusi, haleluya, di huta Betlehem, haleluya, gabe daging hatai, haleluya, di bulan Natali, adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan di pesta Natal ini. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kakak undang semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Selamat Hari Natal adik-adik. Sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada pesta Natal pertama ini dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7.
Kita membaca bersama-sama. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Halo adik-adik, sukacita Natal pada hari ini, mari kita ucapkan kepada orang tua kita selamat hari Natal, dan kepada saudara-saudara kita, demikian juga kepada teman-teman kita, atau kepada siapapun, kita menyampaikan selamat hari Natal. Adik-adik, apa yang menjadi sukacita kita dalam perayaan Natal saat ini? Coba sebutkan, apa yang membuat adik-adik bersukacita? Iya, luar biasa. Ada sukacita karena kita ikut bersaksi tentang firman Tuhan di gereja, yaitu berliturgi, menyaksikan firman Tuhan. Ada bersukacita karena ada kemeriahan dengan hiasan-hiasan pohon Natal. Ada juga bersukacita karena dapat berkumpul bersama keluarga atau saudara. Sukacita apa lagi ya? Wow, senangnya. Ayo, bagaimana wajahnya yang dipenuhi dengan sukacita? Sukacita kita yang luar biasa adalah Yesus Kristus lahir ke dunia menjadi juru selamat kita. Adik-adik sekolah minggu, cerita Alkitab pada pesta Natal pertama ini yaitu tentang kelahiran Yesus. Tadi kita sudah membaca bagaimana kisah kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus namanya adalah Gaius Julius Kaisar Octavianus, mengeluarkan surat perintah, menyuruh mendaftarkan diri semua orang di seluruh dunia masing-masing ke kotanya sendiri. Lalu semua orang pergi ke kotanya masing-masing, yaitu ke kampung halamannya. Yusuf pun berangkat ke kampung halamannya di Betlehem untuk mendaftarkan dirinya dan juga Maria yang sedang mengandung. Begitu sampai di Betlehem, Maria sudah waktunya untuk melahirkan. Mereka mencari-cari tempat penginapan di sekitar kota Betlehem, tetapi tidak ada, semuanya sudah penuh. Rumah yang hendak dikunjungi Yusuf sudah penuh oleh tamu karena semua orang kembali ke kampung halamannya masing-masing. Maka tidak ada lagi ruangan tempat mereka menginap selain di kandang domba atau di kandang ternak. Dan di malam mereka menginap di kandang domba, Yesus lahir di kandang domba dan dibaringkan di palungan. Palungan itu adalah tempat meletakkan makanan ternak. Dan dalam kandang ternak tidak ada tempat yang layak sebagai tempat untuk berbaring selain palungan.
Allah tidak menyediakan penginapan yang mewah untuk Yusuf dan Maria. Satu-satunya tempat yang bisa ditinggali hanyalah kandang domba. Dan Yesus yang lahir, Yesus Juru Selamat, dibaringkan di palungan. Adik-adik, tidak ada orang tua atau orang tua kita pun untuk merencanakan anaknya lahir di kandang domba. Atau coba kita tanya papa dan mama kita, apakah orang tua kita merencanakan kita lahir di kandang domba? Tentu tidak, adik-adik. Tetapi Yesus Juru Selamat kita yang lahir, dia lahir di kandang domba yang penuh kesederhanaan. Adik-adik yang baik hati, berita kelahiran Yesus itu ternyata sudah dinubuatkan sebelumnya oleh nabi-nabi. Salah satunya yaitu Nabi Mika yang menubuatkan Yesus lahir di Betlehem. Dan nubuat itu sudah tergenapi. Coba kita buka Alkitabnya. Mika 5 ayat 1. Mari kita baca bersama. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Jadi kelahiran Yesus benar-benar terjadi, bukan seperti dongeng, tetapi kelahiran Yesus adalah dalam sejarah dunia ini. Yesus lahir ke dunia ini. Ada banyak yang menjadi saksi saat itu. Jadi adik-adik, jangan lagi ada yang ragu tentang kelahiran Yesus. Semua harus yakin, semua harus percaya Yesus Kristus lahir sebagai Juru Selamat kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui berita kelahiran Yesus, hendak memberitahukan kita. Pertama, Yesus Juru Selamat telah lahir bagi kita. Berita kelahiran ini dapat kita saksikan dan itu menyaksikan bagaimana Allah dapat memakai dan mengatur semua orang. Bagaimanapun keadaan atau bagaimanapun wujudnya, Allah punya rencana, rencana keselamatannya untuk dunia ini, untuk semua orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan memakai siapapun, termasuk Kaisar Agustus, supaya genaplah nubuatan akan Mesias yang lahir di Betlehem. Maka kita dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan dalam hidup ini dan bagaimana Tuhan mengatur sejarah kehidupan manusia. Di Natal kita ini, kita diajak melihat kuasa Tuhan, bahwa Tuhan ada dalam sejarah perjalanan dunia. Tuhan campur tangan dalam setiap hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu, Tuhan mau supaya kita dipakainya. Adik-adik juga dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana dan kehendak Tuhan di dunia ini. Dan yang kedua, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai Juru Selamat yang membawa sukacita bagi kita. Karena itu, adik-adik semuanya penuh sukacita. Jangan ada lagi yang marah-marah. Jangan ada lagi yang cemberut. Tetapi semuanya sukacita dengan hati yang tulus dan dalam kesederhanaan. Tidak ada yang berlebih-lebihan. Tidak ada yang mengada-ada. Tetapi semua kita, adik-adik, apapun kondisi kita, bagaimanapun keberadaan kita, semuanya mari sukacita. Yesus sudah lahir sebagai Juru Selamat dunia. Kita tidak akan mudah menyerah. Kita tetap berjuang. Kita tetap semangat
bahwa hati yang gembira akan membuat orang lain juga bergembira. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, dengan sukacita kita hari ini menyambut kelahiran Yesus Kristus, merayakan kelahiran Yesus Kristus, itu adalah bagian yang kita syukuri. Dan yang ketiga, Yesus lahir sebagai penebus dosa manusia. Adik-adik, memang perjalanan hidup kita tidak semuanya enak-enak. Pasti ada kesalahan, pasti ada kesulitan, pasti ada masalah. Tetapi kelahiran Yesus membawa terang untuk menerangi hati kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi adik-adikku, sekolah minggu, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan menunjukkan solidaritas Tuhan kepada kita orang yang lemah. Solidaritas Tuhan kepada kita yang terpinggirkan, baik itu karena masalah ekonomi, baik itu karena status sosial, baik itu karena kelemahan kita. Adik-adik, semuanya kita harus ada di dalam Tuhan, karena Tuhan yang menghapus dosa kita. Lihatlah, Yesus sudah lahir. Datanglah kepada Yesus yang sudah lahir, dan kita menjadi anak-anak yang peduli kepada orang tua, kepada teman-teman kita, kepada siapapun, membawa sukacita kelahiran Yesus Kristus. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lahir di tengah-tengah dunia ini, lahirlah di dalam hati kami, sehingga kami, anak-anakmu, senantiasa percaya bahwa Engkau betul lahir di tengah-tengah dunia ini untuk memberikan sukacita kepada kami, untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau lahir di hati anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu bersukacita apapun keadaan mereka, bagaimanapun situasi kehidupan mereka. Mereka tetap bersuka cita merayakan Yesus Kristus yang sudah lahir dan menyaksikan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, juru selamat setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberikan berkat-berkat-Mu melimpah kepada kami, kepada anak-anak, kepada siapapun di tengah-tengah dunia ini yang menyambut kelahiran-Mu, yang menyambut kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau Tuhan memberikan Yesus Kristus juru selamat kami, juru selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Nunga Jupang Muse. Musik. Nunga Jupang Muse ari pestai, hatutu munitu hata Jesusi, tua doi banasian surgoi mebatu hitao, hasanga pondi de bata. Rohani debata ajo bonuse. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah Natal kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan dan kami semua mengucapkan Selamat Natal buat adik-adik semua. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.